Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk kontainer terguling saat memasuki rest area kilometer 97 dan menabrak 7 mobil yang sedang terparkir. Sebuah truk kontainer terbalik saat memasuki rest area kilometer 97 di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat sore. Truk yang dikemudikan Ahmad Huamedi, warga Serang, Banten ini, kemudian menabrak 7 kendaraan. Kejadian berawal saat truk yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta diduga mengalami kegagalan fungsi rem. Pengemudi kemudian mengarahkan laju truk ke dalam rest area. Namun saat berbelok, truk justru berguling dan menghantam mobil yang sedang parkir. Akibat kejadian ini, satu orang dilaporkan menjadi korban luka. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polsek Darangdan, Purwakarta. 8 mobil. Mobilnya baru-baru.